Pengumuman buat warga Jakarta, ada potensi hujan deras dan berpotensi banjir pada hari Rabu 28 Desember 2022. PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Heru Budi Hartono imbau warga untuk terapkan work from home. WFH diimbau untuk menghindari kemacetan jalan dampak dari banjir. Anyway, ini nggak cuma warga Jakarta ya. Kamu yang tinggal di Jabodetabek juga kudu waspada. Peneliti dari BRIN juga ungkapkan bahwa badai telah terjadi di Samudra Hindia yang terhubung dengan Selat Sunda dan Laut Jawa. Banten dan Jakarta-Bekasi akan menjadi lokasi sentral badai ini. Badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada hari Rabu nanti. Hujan juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat karena adanya konvergensi secara masif. Nah, besok lebih baik WFH ya. Kalau harus keluar, ingat keamanan diri di saat hujan badai, oke? Okay?